Rianto, satu dari lima perampok ini ditangkap di Jalan Rata Bypass Meri Mojokerto Sabtu sore. Ia ditangkap setelah truk yang dibawa kabur dihadang petugas gabungan Polres Mojokerto. Dalam penangkapan ini, empat pelaku lain kabur dan menculik dua korban. Perampokan truk bermuatan obat nyamuk terjadi saat truk berhenti untuk beristirahat di Jalan Raya Jampi Progo. Para pelaku membawa kabur truk dan dua kernetnya saat sopir truk yang membawa uang 100 juta rupiah buang air kecil. Mendapati truknya dibawa kabur, sopir truk melapor ke pos polisi terdekat.